palingan ini Ghost Recon, tapi nggak tahu lu pada belum pada install Ghost Recon sih. Iya, gue belum. Tanya. Gak usah beli loh padahal. Main gratis sama papa. Coba The Division ada event atau DLC tentang virus zombie pasti salah satu RAA yang ada ntar kayak Call of Duty. Yang ada kayak Call of Duty ntar yang Black Ops. Black Ops yang berapa ya? 3, 4 ya? 1, 2, 3, 4 ada zombie? Iya emang. Gak tau, kalau gue ngeliat ada zombie-zombie gitu apa ya? Kayak aneh gue ngeliat. Maksud gue buat apa gitu ada zombie-zombie. Dari zaman World at War juga ada. Iya ada ya. Tapi malah orang-orang lebih suka zombie-nya ketimbang campaign-nya kayaknya. Makanya kan di Black Ops 3, 4 jadinya multi-nya ada zombie-nya doang gitu. Yang ke satu tuh gue cuman inget yang presiden pada lawan zombie itu, yang kita pakai JFK, yang endingnya Black Ops 1. Ada butuh healing. Lu itu drone di gua dua-duanya loh, gua nggak usah. Iya, gua nggak tahu. Balik kirinya berarti. Ya udah, bodo amat lah. Dipanggil lagi aja drone nih. Pencet tombol ini yang dua kali. Ya ntar. Pencet dua kali, pencet double press biar break lu. Kalau build 1 zombie modenya seru, kalau yang 2 sampai 3 kagak seru. Yes sih. Oh, Black Ops 1 kayak yang World at War masih lumayan lah. Ya itu, gue ingetnya itu apa namanya, presiden nembak zombie. Ada Fidel Castro, ada JFK, random banget anjir. Bebas. Terus sih, gue Black Ops 3 aja gue udah nggak main game. 3-4 kan dia lebih fokus ke multi, makanya nggak beli. Nggak main malah. Nggak ngelanjutin ceritanya Mason dan kawan-kawan. Kan satu Mason, dua tuh si anaknya. Section. Ini lawan siapa sih? Oh si Theo. Si Theo. Tio partner. Rebe berapa kali kaget ya main di sini ya? Karena dia ngeluarin Hage Bunshin gitu. Iya. Tiba-tiba di samping gua tembak. Hage Bunshin no. Hage Bunshin no Theo. Bebas. Terus depan muka gua gitu, asoy. Gua bingung, kamera gua ngaco, ngotanya controller gua kepencet. Terus gua mati gitu. Salah siapa coba? Gua. Mundur, Wir. Iya. Jangan barbar makanya mainnya. Maaf. Sabarlah. Maaf. Udah mundur sini lu, datengin gua. Ya udah. Itu gasnya tembak itu tangkinya. Satuin dulu. Aduh. Itu yang tameng ada sih, mati. Tuh, tapi ini Division 2 bakal ada episode 3 ya? Episode 3 ada sih, episode 4 maksudnya. Di belakang gua. Ngomongin. Mana lagi? Gak tau. Sip, headshot. Biasa liat back point sekali headshot mati gitu musuhnya. Kan ini ada yang kayak headshot berapa kali kagak mati. Iya, skill yang itu dasar RPG.
Ya, sebenernya head shooter kan ada kan yang buat bisa naikin damage jadi 125% itu? Iya, maksudnya maksud gue di sini tuh tetap tergantung sama stat lu kan kalau mau damage gitu. Iya. Kalau Black Point tuh nggak kayak gitu, dia nggak ada stats kayak gitu, tapi tetap ada levelingnya. Ya, daripada yang Assassin's Creed kan. Yang di buff itu adalah damage musuh ke lu. Tapi kalau lu ke musuh nggak ada masalah, palingan drone. Kalau lu ngelawan drone udah paling berat itu. Pernah main COD World at War bang, pas ending ada tentara lari dari zombie. Armor kiri. Jadi belum pernah main World at War sih. Baru apa? Cuman baca sama nonton doang, jadi nggak tahu full game-nya. Gue tuh COD sebenarnya COD yang pertama kali gue mainin itu adalah COD MW2. Dari situ nyicip ke Black Ops 2 pas Black Ops yang pertama pas baru rilis. Terus dari situ jadi suka ceritanya Black Ops tuh. Padahal sebenarnya ya, yang lebih ditunggu Modern Warfare MW3 sih. Modern Warfare 3 waktu itu. Ini drone gue agak visi sih. Drone Cikremannya. Gue lupa yang World at War tuh endingnya kita yang pakai si yang Amerika. Masih atau rest? Yang si Dimitri ya? Dimitri deh kalau gak salah endingnya. Yang bareng Reznov ya? Iya, bareng Reznov. Amerika tuh kalau nggak salah satu ending sebelum itu. Hai. Yang pakai Miller dia, ya? Katanya yang di atas gedung sisa berdua endingnya katanya. Oh yang gue lupa dah. Oh di atas gedung ya pokoknya. COD Ghost seru juga apa ya? Ghost tuh bagus sih ceritanya, cuman urusan gue lagi nih. Kurang aja gitu Ghost tuh kayaknya. Dan ternyata benernya sampai sekarang nggak dilanjutin ceritanya, padahal masih cliffhanger gitu. Jelas lanjutannya kan si karakter kita siapa sih? Logan. Pokoknya lah karakter yang kita pakai sih. Logan. Ya kan ada longan. gue lupa lah pokoknya nama karakter yang di COD Ghost siapa yang kita pakai, pokoknya ditangkap sama itunya kan, sama antagonisnya, terus dicuci otak sama pakai proses cuci otak yang sama seperti yang dijalanin si antagonisnya, akhirnya jadi jahat juga dia katanya. Tapi ya belum ada lanjutannya sampai sekarang. Yang gue inget dari Ghost itu bisa pakai anjing si Riley. Udah kayak GTA. Anjing itu anjing header ada. Dulu bisa ganti ke anjingnya, di anjingnya di kontrol pakai keras. Tapi kayak kontrol robot tapi akhirnya. Padahal anjing beneran gitu, bukan robot. Gue kayak Ghost sama Black Ops 2 3-4 yang gak gue mainin. Ghost juga gue kurang ini sih, kurang perhatiin, tapi gue tamat waktu itu main. Kayak sekarang gue terakhir main MW3 gitu. Sampai lupa. Bel, mundur Bel. Nah, sip. Ini MW yang 2019 kemarin aja, konten update-nya sampai sekarang masih ada-ada aja. Tapi itu jatuhnya dia di reboot kan si MW-nya? Reboot tapi ceritanya. Tetap ada price lagi, ada itu lagi. Ya tetap aja sih. Enggak, kan namanya juga reboot, kalau karakter itu nih enggak masalah, tapi ceritanya masalahnya pasti beda. Tanya gue tuh sebenarnya sempat kepikiran kalau SP di reboot gitu ya. Orang-orang yang dulu pasti reboot. Maksudnya fanbase sini tuh kayak enggak ngerti reboot, arti reboot gitu. Gue sejauh ngomongin ribet. Kita ngomongin Operation Raccoon City itu masih Operation Raccoon City lagi dibahas.
lebih bedanya lebih apa ke ini ya? Lebih ke apa namanya, konsep dari alternate universe itu tuh masih pada bingung gitu. Kalau ada game yang bukan ada di universe yang sama, kayak kemarin kan zaman DMC5 rilis, masih banyak yang nyambung-nyambungin sama DMC Devil May Cry. Makanya okay. Iya, padahal kan beda. Beda cerita, beda universe. Ghost Recon Future Soldier seru berempat. Gue mainnya ini Ghost Recon Breakpoint sekarang. Nanti gue stream juga sih kapan-kapan Breakpoint. Ntar kalau mau Left 4 Dead gue stream di sini lah. Besok kok kayak gue mau install Left 4 Dead sama Breakpoint deh. Lu ada WWZ gak lu? WWZ ada. Jangan bilang mau nge-WWZ lagi. Kenapa emang? Gue udah uninstall. Ya install lagi lah. Install lagi. Ntar gue paling ajak Projiman juga. Jangan kayak orang susah lah. Anjay. Bodoh. Don't reach people difficult. Bawa ke tengah musuhnya. Oh, dari perang belakang aja. Kan selama masalah tidak dipermasalahkan, masalah tidak akan menjadi masalah. Ya. Beresnya hashtag fuck logic. Fuck logic. Bodoh. Tuh, mana? Musuhnya alot banget. Iya, Division emang begini. Dan emang game RPG sih kan ini dasarnya. Ini kita pakai difficulty challenging juga, jadi memang difficulty-nya agak susah. Memang grinding aja ini jadinya. Dan difficulty di division itu sebenarnya lu bakal lebih susah lawan musuhnya kalau lu main berempat kayak begini, main co-op. Kalau lu sendiri justru lebih gampang. Jumlah musuh kalau main co-op begini juga jatuhnya lebih banyak yang muncul di layar tuh. Ya, saatnya gue bermain. Apa? Percuma, Wir. Tamanya terlalu kuat. Cepet aja dulu, headset dulu. Asah, siapa yang ini kenapa nih? Bleeding ya? Ayo udahlah. Bleeding itu soalnya pakai ini, pakai Nail Gun. Baru dapat notif ya. Kalau gitu sekarang ini aja, share aja kalau gitu. Thank you. Setio Atma. Thanks. Bentar, gue mundur dulu. Nah, oke, bentar. Parnell signal's getting telat stronger. Gue. Looks like he's in the security room at the top of the standar building. Hmm? Kalau gue baru ingat kalau sniper nembus tameng. Kacanya. Kacanya ya. Iya. Pakai aja. Ih, lu udah selesai. Nanti masih ada lagi. Anjir, kaget gue. Bentar. Masih. Pedicure ada gak ya? Pedicure gue. Pedicure gue gak ada. Ya, lah. Baru mau pedicure gue. Teleport. Gue loading sih. Teleport. Oh. Temen wow. Gue barbar nih siapa kalau gak ini nih. Gak pake voice. Try to access it. Harga game berapa? Pengen join cek aja Uplay. Kalau nggak EGS. Kalau masih diskon coba aja. Tuh gue beli di EGS 2019 tuh waktu itu pakai diskon akhir tahunnya mereka, cuman beli game ini dapat $95.000 doang. $95.000 udah sama ya. Year One Pass lagi yang Gold Edition. Lumayan murah. Aduh, masih pakai hive nya healing salah gua. Ya udahlah. I'm on it, Kelso. Should have this nut cracked in no time thanks to Isaac. You really don't deserve this. Tengahin itu kalau bisa nih. Buat rocket launcher buat rocket launcher Jawir sama GL gua. Gua rocket launcher G0, jadi ntar aja. Ah, gua juga 0 dah. Terakhir urusan. Ya, di ujung sih roketnya gua tuh. Udah ada. Itu fokusin yang heavy gunner dulu sebelah kiri. Sudah. Shot gunin aja lah. Ya jangan maju. Ya. Wir, tameng lu ngalangin tembakan gua, Wir. Ya udah, tinggal mundur. Ngomong aja. Aduh, bleeding lagi. Ah, hai.
Ntar, gue maju aja deh. Bye-bye. Minimum spek buat game ini apaan, Bang? Kayaknya mendingan cek di PC Play-nya aja deh biar lebih jelas. Minimal inilah. Prosesor lu minimal core-nya yang ya yang banyak lah biar ini. Biar enak mainnya enggak nge-lag. Gua waktu itu main Division 2 ini masih sempat pakai i5 yang gua zaman dulu kan gua sempat pakai i5 tuh. Itu juga nge-lag banget. Lumayan, tapi begitu ganti ke Raiden. Armor. Sebelah kanan. Dekat banget ini. Iya, di gua juga ada. Asyah, habis. Bentar. Ada butuh healer. Apa? Fast. Udah. Gua mancing pakai granat aja deh. EMP. Punya kok mainnya di PS kok jadi enggak punya PC, mainnya di PS kok jadi sedih, beli PC dong. Makanya beli PC dong. Beli second sih cukup kalau mau kayak teman gua. Apaan PC? Enggak, PC gaming. Rebuild paket. Heeh. Yang udah punya pemakaian pribadi ini udah gua serang di sini aja deh. Langsung asik. Bro, gua udah mau habis. Dah. Audio file. You want my research? Sorry, but that's the password. Wipe servers. There's nothing there. Then we need to get moving and get a hold of Parnell. Rogue Striker Drone. Ayah, ini gue lupa. Alhamdulillah, di Subterigen 9400 WD. Gaya. Ada punya drone ini nggak? Ada, tapi gue masih di atas. Gue ditinggalin sama kalian-kalian. Lama. Lu sih, pada barbar mainnya. Lu pada main Ghost Recon langsung pada mabok lu. Gue main Ghost Recon beda style lagi ntar. Beda, Ghost Recon tuh enakan stealth loh. Lu kalau barbar kan blacklist gitu dong stealth. Bisa bertahan, dia bisa bertahan sama sekali lu kalau barbar di backpoint. Iya, gue lama gak main Splinter Cell, ntar barbar main di situ. Ini mending ke atas deh gue. Duh, akhirnya ada ammo anjir. Aduh, siapa? Ah, meledak tuh tameng tuh, tameng. Urus tameng di tengah tuh. Lagi liatin dulu. Hostel Blitz. Oh. Ini lagi diurusin tamengnya, tapi susah. Ini yang arah di depan. Aduh, gua di bawah lagi. Dah, naik ke atas, naik ke atas soalnya. Nah. Cuma tuh konsen. Gua kayak denger orang suara. Apa? Orang ngobrol sih. Si rebel nih pastinya. Biasanya sih gitu. Ah, echo dari lu tapi nggak tahu ngobrol dari mana ini. Perasaan kita nggak lagi cutscene deh perasaan. Enggak. Bos lagi. Tadi kayak gua ngambil itu deh. Oh itu ngambil audio lu ya? Iya. Yeah. Pantesan. Makasih. Healer belum ya? Gua nggak nyalain dulu nih. Caranya weird kalau misalkan lu pakai tameng lu ke depan. Lu terbang ke depan. Nih. Jadi pada nembak ke tameng lu kita bisa nembaknya enak. Oh, makan sudah. Terus senjata specialization jangan ditembak ke musuh yang ada namanya, damage-nya enggak akan gede. Musuh gimana sorry? Oh iya specialization iya gua tahu. Enggak bisa. Enggak guna sampai. Damage-nya di buff di nerf. Iya. Oh, I admit it. Your cardio is better than mine. I'm still gonna get away though. You know you're not the good guy, right? Tancan gue ini pop share dong main dulu. Share dong, biar rame. Ntar gue besok ada pembahasan baru, besok gue upload. Nah besok si Queen lanjut RE7 live nya Evil Within mungkin lanjutnya Jumat kalau nggak Sabtu. Kasih tau di Discord aja nanti. Pada Man. Nungguin itu. Enggak yang live-nya Evil Within pada nungguin tadi gue lihat. Bentar lah. Aduh, temanku, kenapa kau barbar sekali? Ini gue lupa cara ngebuka depan dulu ya.
Gue lupa sama loot ini. Gue lagi nyari loot, lupa udah tembak-tembakan. Situ aja. Eh, di sebelah gue ada orang. Tempat lu ada orang, apalagi gue di tengah. Eh, tunggu, siapa? Nah. Aduh, Rebe lagi. Gue pas jauh. Mana sih Rebe? Gue kasih ini aja drone gue deh. Oh. Halo bang, MPD Gaming. Iya halo, selamat bergabung. Ini belakang kita ngomong-ngomong rame nih. Iya, ada yang ngeflank. Ada yang ngeflanking dari depan, bawa machine gun 2. Gue udah di bawah, udah di... Buset, ringan banget division. Duh. Back point bikin gue ngerasain senjata berat. Udah, nanti gue download deh, demi lu gitu. Oh, di atas, gua udah minta ya. Oh, gak minta ya? Udah, gue gak main deh. Gue kan cuman mengatakan ada kesempatan main game gratis gitu. Rebe lagi. Anggap aja gue sponsorin gitu kan. Ini dari gue. Ini di bawah. Masih kena gede. Pameng dong, pameng dong. Boleh. Ya ya, gue turun di belakang, bentar. Kena lagi. Masih ada di atas. Ya ada. Mati. Udah mati. Belakang. Kanan. Sama teman gue. Sorry, Theo. Can't do that. I can't keep cleaning up your mess. Keener, are you serious? Keener, answer me. Keener. You've got him cornered. Speed internet lu berapa buat live? Gua sekarang pake 15 Mbps. Dan ini gua live-nya lagi-lagi enggak pake OBS sih, gua pake action lagi. Kita ringan banget, gila. Gila ringan banget. Kok di gua malah berat ya? Apa emang buat AMD ya? Anjay. Enggak juga sih. Enggak, di gua malah drop tadi ke 30 nih, sekarang 40-an kalau pakai ini. Nah, taruh di rebel dulu dah, pasti mainnya barbar. Granat. Aha, kutu arta lumayan rusuh juga. Emang rusuh banget, men. Di division itu memang mungkin kurang cocok buat yang suka main stealth, soalnya division 2 tuh enggak ada stealth sama sekali. Barbar memang mainnya. Terumum game-nya RPG juga sih lagi. Kangen sih kalau bisa blacklist server ada bener. Iya. Itu udah enak banget main stealth. Itu kayaknya emang udah gak akan dibenerin itu servernya blacklist. Iya. Tapi yang VPN gitu gua enggak tahu sih, belum nyobain. Man. Pakai VPN gitu. Nah, enggak tahu, gua masih download game-nya lagi nih. Oh, iya. Bentar. VPN juga yang ada speed lu. Ah, cok. Bodoh. Mati deh. Itu drone-nya. Mati deh. Drone-nya. Mesin gunnya. Udah gue kurang banyak lah. Gue pakai skill apaan? Apaan? Ntar gue kondisikan. Ya Allah, ada armor. Skill apaan? Lu gak bisa self-healing. Self-healing? Oh, ini bisa healing sendiri gitu pas down. Drone nya gua kali tadi sempet masih si itu tuh yang kemarin gua kasih koin nggak bisa dipakai koin nih buat division itu dong. Satu lagi generator. Aduh. lu aja gua lagi handle yang tamengnya soalnya. Ya udah gua lupa sebelah mana, sebelah kanan kan. Kiri. Kiri. Iya dulu. Ujung kiri depan. Dah. Ah. Dah. Ya sampai gue jadi tumbalnya tadi. Kayak jangan barbar lu. Ya kan gue udah pakai ini.
nama skill itu lagi ya emang kurang skill saya tuh emang skill gue ya, kurang skill ya gue bukan main tipe gini maksud gue skill mainnya ya kan gue mainnya di game lain nggak gue aduh di sini nih mas nggak apa ini sih aduh kaget mesin no division pakai drone aja deh saat siapa deh yang buat itu nah nggak pakai turret deh gue bagian healer aja deh cek di atas biasanya sih tuh drone dong siapa dong sampel ke atas ada selesai nggak usah ini aja turret lu taruh ke depan aja itu taruh tengah aja kalau ada yang punya turret nggak gua nggak pakai gimana nih man tengah di tengah area tuh yang ada ini yang ada deep, ya? Box depannya yang kedip tunggu generatornya itu oh ya ke belakangnya susah udah gua aja deh bantuin gua dong oh gua nggak ingin udah sesah kan makan dari mana oh bukan deh gua kira tembakan ternyata killing gua hancurin tuh ah ini gua dari ininya tolong atau kedua tuh oh lagi nembakin generator dah tuh nah fokus lagi ke tengah. Ada orang. Oh, ini yang pakai bunsin juga. Iya, ada orang ya sih. Nah. Tolongin gua dong. Ya, mana? Aduh, mana nyampe lagi drone gua. Bentar. Enggak jadi rebel ini, lu si rebel udah ada di gua. Sudah. Ah berarti granat. Pake ini gak guna ya. Wir belakang, sebelah kiri lu wir kiri depan granat. Oh iya pedang. Sip. Atas. Gak tau dimana. Kanan depan. Tuh itu ya. Ini gue tembak. Seberang iya nih TO nya gue tembak ya. Si aduh, rebel. Tolong gue hancurin ini aja deh. Shotgun. Generator dong, kalau boleh, tolong. Ya, udah. Thank you. Udah. Gua nggak tahu atas mana nih. Aduh, belakang gua lagi. Kiri, sebelah kiri. Kan, iya. Oh, ini belakang lu. Ah, lama. Gua bantai kesurutnya dulu deh, banyak banget. Gue handle si... aduh, tewanya udah... iya, tolong ya. Gue bantaiin ya turutnya dulu. Banyak banget. Roket banyak. Oke. Sniper di belakang. Gue hancurin granat bentar. Dah, down. Ini lagi pacaran sama orang. Nah, jangan deket-deket sama orang. Social distancing, coy. Ya. Jadinya pakai sniper lagi. Waduh, dihomoin, tolong. Cet. Kamsha. Depan. Kayaknya gue ganti itu lagi balik dari roket kayak kurang. Enak ya? Iya, nggak biasa gue. Di sini. Gue urusin ini dulu bentar. Bantuin di kanan lu ya nih, ada ini biasa. Ini turret yang di atas tempat kita dulu aja. Mana? Iya, gue dikeroyok. Gue jadi tumbal. Gue jadi tumbal. Wir mundur. Iya. Tak, itu mati konyol ya. Enggak, aduh, udah gue kirimin drone gue ke lu. Mati lu bayar lu. Bayar. Bayar lah. Bayar apa? Subscriber gitu.
Udah abis-abisin drone gua, mati juga lu. Iya, banyak banget, banyak banget. Iya, kiri ya. Siapa yang pasang turret di atas sih? Bukan gua. Kampret, gak kena. Sip, itu turret, turret. Ya, 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 gua urus. Machine gun. Ini temen gua udah. Gua peluru habis dong. Hah? Ada buat isi lagi ada. Gamers, thank you udah subscribe. Dah, tinggal lanteo terakhir. Masih ada curutnya, masih ada. Wah, boy. Pakai taming, pakai taming. Faizal Hachiro, thank you udah subscribe. Ya, gua susah. Iya udah nongol tuh. Coba, sihir. Oh, pakai bunsin, ting. Makasih dong pakai bunsin, tadi dulu. Masih masih banyak. Ntar mana pakai bunsin tuh lagi dah. Banyak di bawah udah ada soalnya. Iya dia kalau ke roket nggak guna ya. Faizal hi pop ya, hi juga, halo, selamat bergabung. Ini ngeri kena. Udahlah, baik lagi senjata lu deh, sumpah. Okay. Siapa lu lagi. Baru dua kali. Iya, daripada gua berapa kali, iya. Iya. Yeah. dia bilang tadi dia nyadar diri katanya. Oh, ini Theo depan gua. Oh. Mana? Depan gua. KW. Enggak, bukan. Dia naik ke atas tempat kita nongkrong tadi. Oh, bentar, gua gak bisa ini dulu, banyak kenyanya. Hilang lagi deh. Apa sih? Ini kan? Ini dia. Di depan gue nih. Ini channel lama, cuman gue baru update aja. Kan gue suka. Ini Theo di depan gue, aduh. Yeah. Wahai mati. Ntar gue bingung. Di depan gue Theo. Sabar. Ini machine gunnya mending diurusin dulu soalnya. Ini lagi di depan gue nih. Itu si Rebel dibantuin dong. Iya bentar, gua nggak bisa ini. Aduh. Ya, si Theo gua aja. Lu yang maju. Ada teman gua. Dah modar. Masih ada turut-turutnya bentar. Dah. Lootnya kagak ada yang bagus. Iya. Ada sih satu. Lootnya tidak good. Gak bagus. Mode apa ini, difficulty-nya challenging. Makanya emang keras musuhnya makanya. Ini bayangan satu masih aja nongol di sini. Gak tau. Setio pakai scar ya, pakai scar 15 ya. Enak nggak sih? Mana lagi nih?